Halo, balik lagi di Guru Jalanan. Intro. Oke guys, hari ini kita mau ngomongin soal turun dari Papua. Yaitu bicara-bicara singa turun dari Papua. Anak Papua, ada beberapa anak Papua yang memang kalau di luar negeri tuh mereka katanya dorang itu punya suara bagus dan ini terbukti. Dan saya ketemu, ini ternyata ini anak Papua. Yo, dia di Voice Kids Netherlands ini tahun 2018. Wih, berarti ini sekarang, tahun sekarang ini. Dia suara bagus. Nah, terus usut punya usut, ternyata dia orang Papua. Dia nama lengkap itu Yosina Rumanjau. Rumanjau itu orang Biak ke orang Seruye. Antara dua itu saja, yang jelas itu dekat-dekat di Don Dua itu, antara orang Biak dan orang Suri, karena yang pun suara bagus tuh orang Biak dan orang Suri itu memang dua suara bagus-bagus. Saya teman banyak orang Seru dan orang Biak itu dua suara bagus-bagus. Yo, tong orang Sorong nih, ya suara suara juga bagus-bagus, kan suara juga bagus, oke? Okay? Yo, langsung saya, tong lihat aja. Oh, anak-anak kali ini kok belum subscribe toh? Ya, kok belum subscribe toh? Kok subscribe dulu? Kau subscribe dulu baru tong lanjut. Kalau kau tidak subscribe, bagaimana tong lanjut? Kau subscribe dulu, terus kau like. Nah, setelah kau nonton baru kau komen. Oke, okay? Sip. Langsung aja nih, kita mulai react dia. Saya sudah carikan dia punya video. Oke, okay. My jantung hati. Ah, oh. Enter. Pause. Play. Belum tak terlipu. Bahasa Belanda tuh deh mirip-mirip. Bahasa Belanda tuh mirip bahasa-bahasa Jepang ya. Dia macam mirip-mirip tak kena-kena bagaimana gitu. Saya juga lihat macam dia pelaku ini kan munculnya Kenji apa begitu. Mirip-mirip bahasa. Tolong aja tuh, tanya. Komen-komen saya nanti kau marah-marah lagi. Tolong, tolong. Balik. Nah ini berjudul Deja. Jadi patah. Bilang, dep rambut nih orang Biak, dep rambut orang Biak, tapi dep body nih yang, aduh, macam Jakomina ya, lanjut, oh betul dia orang Biak ini. Mama gitu, standing applause, oke? Oke, okay, bagus ya, dia suara ya. Nanti teman-teman yang tahu dia asal dari mana, silakan komen di bawah. Yang tahu dia asal dari mana, komen di bawah. Yang tahu dia orang apa, atau mungkin ada yang mau tipu-tipu bilang nah, itu dia pacar, silakan komen di bawah saja. Yang jelas, jangan lupa like, jangan lupa komen. Kalau mau share juga boleh, itu lebih bagus lagi toh. Supaya nanti saya bikin video baru lagi. Kalau yang mau, apa namanya, request video untuk di-react, tulis aja di bawah, kasih masuk deh link atau tulis apalah di bawah, nanti baru kakak guru react kamu video kamu masuk. Oke, okay? Peace, love, and yambo, yambo.